Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita berjumpa kembali kali ini mengatasi printer Canon ketika menarik kertas sangkut atau berhenti tengah jalan. Dan kita perhatikan di layar ada gambar seperti ini ya. Nah ini dia, sepertinya ada apa ini, ada yang masuk ke dalam penarikan kertas. Jadi di kertas sangkut. Di sini kita akan mencoba printer ini, tidak perlu kita bongkar ya, karena kalau dibongkar pasti cukup ribet. Sekarang coba kalau selagi masih bisa kita tarik ini kertas ini bisa kita tarik, tapi kalau nggak bisa jangan dipaksa ditarik karena bisa menyebabkan nanti roll bisa patah. Jadi kalau sekarang kita lihat dari sini, jadi kalau seandainya kertas itu sangkut sampai di sini, tapi sebelum kita matikan dulu printernya lebih aman. Jadi kalau seandainya kertas itu sangkutnya ada di sini, sebaiknya kita tarik dari sini, kita keluarkan pelan-pelan, jangan kita paksakan kita tarik. Tapi kalau bisa kita lepas ya sudah nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Tapi kalau seandainya nggak bisa, jangan ditarik paksa, nanti akan mengakibatkan roll berbalik arah dan bisa mengakibatkan kerusakan pada mekanik printer. Jadi jika kita ulangi ya, jika apa bisa apa kita kita tarik dari sini pelan-pelan keluarin ya gitu. Jadi sebelumnya kadang sini sering terjadi masuk benda kecil ke dalam peralihan kertas, kadang pulpen juga mau, tapi kalau pulpen ini bisa-bisa kita raba atau kita raba gini, kalau ada kita apa bisa kita ambil. Oke teman-teman, coba kita sekarang kita mau menggunakan obeng untuk mencongkel. Sekarang ya kita apa aja, coba mulai kita congkel. Jadi begini ya teman-teman ya, kalau seandainya kita lihat ada sangkut dari sini, di sebelah sini kita congkel. Tapi kalau sebelah sini, ya sebelah sini kita congkel. Nah, coba sebelah sini kita congkel dulu ya, ada atau tidak ya sangkutannya. Ya, begini saja. Ya, ini begitu juga. Tapi kalau seandainya cara ini tidak berhasil ya mungkin kita perlu membongkarnya. Ini ada kertas, coba mari kita apa aja ya, kita lipat-lipat aja ya untuk membantu dorong. Coba mari kita cek adakah benda kecil yang masuk ke dalam penarikan. Ya, sepertinya nggak nampak ya. Nah, coba kita pindah sebelah sini. Uff. Sepertinya ada sesuatu. Nah itu. Nah, coba mari kita dorong. Kira-kira apa benda kecil yang ada di dalam ini? Uff, ternyata apa ini? Wala.
kulit jeruk. Inilah kalau kita sembarangan meletakkan benda-benda kecil di atas ini. Jadi secara tidak sengaja masuk ke dalam kepanarikan kertas. Oke. Coba mari kita tes ya. Mudah-mudahan ini berhasil. Coba mari kita tes print kembali. Cara ini berhasil kita lakukan. Oke teman-teman semuanya ya, semoga cara ini bermanfaat. Ya lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.